yang mana dari masa ke semasa diziarahi oleh pelbagai ulama yang datang daripada seluruh pelosok dunia, khususnya ulama daripada Hadramaut dan sebahagiannya daripada ulama Azhar dan pelbagai lagi ulama yang lain pun meletakkan kepentingan untuk menziarahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya, yang mungkin ini belum ada yang buat, baru saya aja ini yang buat ya guys ya, tentang tahukah ya kan teman-teman sekalian, Mufti pertama negeri Johor. Oh, tahu nggak nih? Tahu nggak nih? Coba komen di bawah ya kan. Nah, kita akan menelusuri ya kan, yaitu haul daripada Imam Al Haddad serta zikir mufti-mufti negeri Johor ini acaranya ya guys ya. Masya Allah. Jadi kita akan langsung ya menyimak ya kan tentang Mufti pertama negeri Johor. Tak apa lama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Tahukah anda mufti pertama di negeri Johor? Sesungguhnya, mufti yang pertama di negeri Johor itu adalah Dato' As-Sayyid Salim bin Ahmad Al-Attas. Dato' As-Sayyid Salim bin Ahmad Al-Attas, sesungguhnya, dia itu telah pun berkhidmat sebagai mufti di negeri Johor pada tahun 1873 sehingga 1899. Beliau juga boleh dikenali sebagai mufti pertama di Malaysia kerana pada waktu itu beliaulah antara mufti yang dilantik dengan rasmi untuk berkhidmat di negara Malaysia. Pada majlis haul Imam Al-Haddad yang akan datang pada hari Jumaat ini, insya-Allah kita juga memperingati Dato' As-Sayyid Salim bin Ahmad Al-Attas dan juga jasa dan sumbangan beliau terhadap negeri Johor secara khusus dan bagi Malaysia secara umum. Sesungguhnya makam Dato' As-Sayyid Salim bin Ahmad Al-Attas itu makruf di perkuburan Mahmudiyah, yang mana dari masa ke semasa diziarahi oleh pelbagai ulama yang datang daripada seluruh pelosok dunia, khususnya ulama daripada Hadramaut dan sebahagiannya daripada ulama Azhar dan pelbagai lagi ulama yang lain pun meletakkan kepentingan untuk menziarahi Dato' As-Sayyid Salim bin Ahmad Al-Attas. Masya-Allah. Jadi di sini ziarah Mufti Johor yang pertama di tanah perkuburan Mahmudiyah JB Johor Bahru ya guys ya, masya-Allah. Masya-Allah. Jadi inilah mufti pertama yang dilantik resmi oleh raja. Masya-Allah. Oke, ini daripada Lutfi Abdul Hamid ya guys ya. Oh, cantiknya mana tuh? Masya Allah cantik guys, kat mana ni? Wah, Masya Allah, masjid ke ni? Masya Allah cantiknya. Boleh tengok? Sultan sekarang kat mana? Sini juga? Sini? Okey. Sini masuk sini. Oi, cantik guys, kat mana ni guys? Apa nama ni? Masjid ke atau apa? Oh. Oh, di sini. Oh, tanah perkuburan Islam Mahmudiyah Johor Bahru. Oh, ini mungkin masjidnya ya guys ya. Okay, assalamualaikum. Selamat petang. Insya-Allah kita akan ziarah makam Mufti Johor. Mufti Johor. Masya-Allah. Ini antara makam Sultan-Sultan Johor pada zaman dahulu. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ini adalah makam Mufti Johor yang
pertama. Masya Allah. Al-Alamah Abi Ali bin Tohir. Al-Allah. Pemberitahuan dimaklumkan bahwa perkuburan Islam Jalan Mahmudiyah Johor Bahru telah penuh dan ditutup untuk pengemubian jenazah mulai 1 September 2015. Urusan pengemubian jenazah perlu merujuk kepada pejabat kadi daerah Johor Bahru. Oh, sudah penuh berarti di sini ya. 2015 sudah lama banget ya. Oh, ini siapa guys? Yang Mufti Johor yang pertama. Oh, Al-Alama Habib Salim bin Ahmad bin Muhsin bin Abu Bakrin Ahmad bin Ali bin Hussein bin Qutub Al-Habib Umrin. Ya, Umrin ya guys ya. Abdurrahman Attas wal mufti al-juhur mufti juhur juhur ya al mufti juhur al-alama al-habib salim bin ahmad bin husin bin abu bakar husin. Masyaallah lali guys ya. Iya, husin atau hasan? Hasan bin abu bakar. Oh, hasan. Oh, ini bin, saya kira ya nun. Ya Allah, mata Ali bin Husain bin Qutb bin Habib bin Qutb Abu Bakar bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Attas bin Hasan bin Husain ini bin bawah tuh Husain ya. Husain, betul masyaallah. Awal mufti masyaallah, berarti tadi Umar yang berapa nih? Okay. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu guys. Ya. Tadi saya kira gimana bacaan ini guys ya? Ternyata ini bin ya guys ya. Saya kurang fokus tadi ya. Ini yang awal mufti Johor. Tadi tersilap. Ah, silap. Saya juga silap, Bang. Coba kita baca lagi. Al-Alama Al-Habib Salim bin Ahmad bin Husain. Ah, ini titik ternyata. Ah, bin Hasan ini. Okay. Kita baca lagi guys. Ini titik berarti ya. Titik atau gimana ya guys? Saya kurang tahu ni. Al-Allamah Al-Habib As-Salim bin Ahmad bin Hasan bin Abu Bakar, ya kan? Ya kan? Bin Ahmad bin Ali bin Hussein bin Qutb Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas awal ini guys ya, Al-Mufti Juhur. Semoga benar sudah. Ya, benar gak sih? Di sini malah ya guys ya, kalau kita tengok di Malaysia itu pakai bahasa Arab loh, langsung tulisannya bahasa Arab. Kalau di sini tuh rata-rata bahasa Indonesia loh untuk perkuburan itu. Jadi banyak yang ditulis dengan bahasa Latin gitu kan. Jadi langsung, jadi bacanya mudah gitu kan. Tapi nggak semua orang kan bisa bahasa Arab. Jadi ya kayak tadi ada kesilapan pastilah. Nah, ini apa ini guys ya? Dekat lah bang. Hada maqam Al-Habib Hasan bin Muhammad Attas. Oke. Okay. Ini semua kata Ustaz kita. Ini makam Al-Habib Hasan. Bin Ahmad Al. Oh, ini daftar-daftar. Antos. Al-Habib Hasan Ahmad Al-Attas Asyid Muhammad Al-Hasan Al-Attas. Oh, ini ada Asyid Abdurrahman bin Hasan Al-Attas. Oh iya, Syed-Syednya ini Syarifah Fatimah binti Hasan Al-Attas. Oh, ini ada Syarifah Nur binti Hasan Al-Attas. Binti Hasan Al-Attas. Masya Allah. Semua anak kepada Hasan. Semua anak kepada Al-Habib Hasan.
putra putrinya ya beliau ini, masya Allah. Allahu Akbar, masya Allah. Yang mak dekat ni itu korek. Masya Allah. Alhamdulillah selesai menziarahi kubur Mufti Johor, insya Allah. Semoga sesiapa yang melihat video ini, insya Allah Allah kurniakan rezeki untuk datang menziarahi para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan berkat mereka, insya Allah Taala kita sentiasa diselamatkan daripada fitnah kubur, fitnah dunia, fitnah akhirah, fitnah dajjal. InsyaAllah. InsyaAllah saya akan bawakan kepada rakan-rakan semua untuk ziarah, ziarah juga untuk ziarah makam-makam wali-wali yang lain, insyaAllah. MasyaAllah. Kalau rakan-rakan ada cadangan untuk ziarah ke makam, boleh komen di bahagian, boleh komen di bahagian komen dan boleh nyatakan tempat-tempat untuk kita ziarah. InsyaAllah kita akan ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ada selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, Mufti pertama Johor. MasyaAllah, MasyaAllah kita dan ziarah, dan semoga kita boleh ziarah langsung ya guys ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman kawan-kawan semua, karena ya jasanya kepada negeri itu pasti terasa banget ya guys ya, berkat daripada Mufti Johor yang pertama ya guys ya. Kita baca komentar sebentar. Cantik Johor, salam alaik dari Istanbul. Masya Allah, kecil-kecil dulu kami tinggal berek hospital sebelah kubur Mahmudiyah, jalan kaki daripada sekolah agama ke Bukit Zahra dan Yahya. Awal lalu tepi kubur, memang nostalgia lah bila tengok video abang ni. Sekarang berek hospital dah tak ada, ganti dengan parking dan bangunan hospital. I love Johor. Okay, Allahu Akbar, inilah antara tempat yang biasa saya lalui semasa kecil. Makam kerabat Sultan Johor tu selalu masuk ke dalam, dengar ustaz baca yasin ataupun zikir. Teringat memori anak-anak flat Jabatan Agama Johor. Allah rahmat estin kabire kabir kabir lerini Allah cenneti mekan olsun roh lari izin Al-Fatihah. Indah dan damai rasanya berada di sini, masya Allah ya guys ya. Jadi barokah ataupun berkah ya, ketika seorang ulama, seorang wali yang meninggal dunia, di kuburnya pun kita akan merasa tenang guys ya. Apalagi nanti di hari akhir ya, ketika kita dekat dengan mereka, ketika kita diakui oleh mereka, wah ini rakyat saya ya Allah ya kan, ini masyarakat yang ada di tempat saya dulu, ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah. Masya Allah, memberikan apa ya guys ya, kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat ya kan, guru-guru kita. Makanya kalau kita istilahnya sekarang ini sudah besar ya, dimana kita dulu dididik oleh guru-guru kita, yuk kita jangan melupakan guru-guru kita. Kadang guru SMP, guru SD, guru ngaji yang masih kecil saja kadang kita lupa. Maka daripada itu selepas selesai sholat tuh, kita doakan guru-guru kita, guru-guru agama kita ya kan, guru-guru yang mengajari kita ketika kita sekolah, jangan pernah dilupakan ya. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa limasyayikhina ya wa li asatidina wa li ustadina, seperti itu bisa juga ya. Kita pakai bahasa Indonesia juga bisa, dengan bahasa kita juga bisa. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa pengajar-pengajar kami, dosa-dosa ya, sebutkan nama kalau ada, kalau ingat. Kalau tak ingat kita tak payah sebutkan. Yang terpenting ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang yang pernah mengajari saya, yang pernah mengajar saya ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lain. Nah macam itulah kita doakan selalu. Sebab apa? InsyaAllah keberkatan akan ada dalam diri kita, dan kebahagiaan, ketenangan hati itu pasti akan sampai kepada kita. Jadi jangan sampai menjadi murid yang sombong, murid yang tak tahu belas kasih ya kan, balas ya, balas budi
Murid yang sombong itu adalah murid yang melupakan gurunya. Allahu Akbar. Maka daripada itu sangat berbangga apabila seorang guru itu ingat kepada muridnya juga. Kita akan menjadi murid kesayangan saya. Itulah akan membanggakan. Masa tu kalau guru kita dah tak ada, nah kita ni lah yang mengirimkan doa selalu kepada guru, kan, sehingga guru kita tu bahagia di sana, guys, ya. Masya Allah. Okay, itu dulu videonya, guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, ya, guys, ya. Dan itulah tadi, ya, ziarah Mufti Johor yang pertama, ya, di perkuburan Mahmudiyah. Masya Allah, saya juga baru tahu ini, guys, kalau teman-teman gak request, ternyata ini juga salah satu ulama juga di Malaysia. Masya Allah, masya Allah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Pak Ben Ududri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.